Desa Retok, terletak di Kecamatan Kuala Mandur B, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, merupakan salah satu desa penyangga KHDTK Untan. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ekosistem hutan dalam kehidupan sehari-hari dan keterampilan masyarakat Desa Retok dalam memetakan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar mereka, serta mengoptimalkan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tim PKM memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberlanjutan ekosistem hutan serta dampak negatif yang ditimbulkan apabila hutan terus-menerus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Berbagai pendekatan yang ramah lingkungan seperti teknik agroforestry dan pengelolaan hutan berkelanjutan juga diperkenalkan sebagai alternatif solusi. Mesin, ya, beserta adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, Pak Tugas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, ya. PKM Pak Tugas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, di atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Kades ini, kami. Kepala Desa Retok juga menyambut baik program PKM ini. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan harapannya agar pemetaan sumber daya lokal dapat membantu masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan potensi alam dan sosial yang ada di desa mereka. Tim PKM juga melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara-cara sederhana untuk memetakan potensi sumber daya alam yang ada, termasuk pengidentifikasian jenis tanaman, komoditas unggulan, serta sumber daya alam yang lain seperti sungai, hutan, dan lahan pertanian. Dengan mengetahui lokasi-lokasi sumber daya alam yang melimpah, mereka dapat menentukan strategi pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam diskusi kelompok untuk menggali potensi lokal yang selama ini belum terkelola dengan baik, seperti penggunaan bahan baku lokal untuk kerajinan tangan atau produk olahan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan pelatihan teknis mengenai cara melakukan pemetaan secara sederhana. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami distribusi sumber daya alam mereka dan merencanakan pengelolaan yang lebih baik ke depannya. Melalui kegiatan PKM ini, diharapkan masyarakat Desa Retok dapat lebih termotivasi untuk mengelola hutan dengan cara ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta dapat mengenali potensi alam yang mereka miliki dan lebih terampil dalam mengelola serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan ekonomi mereka.